Nah, caranya steam kepala ikan itu, ini nah kalau di Hongkong namanya tai hitau ya. Itu cuma pakai kedelai hitam, bawang putih, sama tai hitau kepala ikan kayak gini nih. Dagingnya, aduh, ini hove, ini gemuk banget tapi enak banget lah ya. Jadi ini sebenarnya kepalanya tuh besar, terus dipotong-potong gitu kan kalau di sini tuh. Ini harganya 63. Ini ho samsin ya. Tapi sebelumnya kita harus bumbuin dulu kepala ikannya biar lebih meresap, lebih enak kalau di steam ya. Karena ini ala Chinese, jadi nggak ada cabai, nggak ada apa. Kalau kalian yang suka cabai bisa diirisin cabai terus ditaburin atasnya juga ya. Oke. Nah sebelum di steam kepala ikannya, taidonya harus dibumbuin dulu ya biar meresap. Jadi aku akan bumbuin dulu. Nah ini ditaruh sedikit separuhnya ya, terus ini ditaruh separuhnya juga, cuma buat pelengkap. Kita tambahkan sedikit merica, minyak wijen, mayau, gula merah atau gula putih ya, gampangnya aja. Terus kecap asin atau siau. Kenapa harus taruh sekarang? Iya, biar meresap seperti itu. Terus tepung jagung, sukmaifan. Kita aduk sampai merata ya. Pakai peci juga bisa. Yang pasti kita ratakan semuanya. Nanti didiamkan selama 5 menit, baru kita steam ya. Biar rasanya itu beda. Lebih meresap, lebih enak gitu kan. Kalau kita makan. Pastikan kalau steam kepala ikan itu harus dibumbuin seperti ini dulu ya. Jangan langsung di steam-steam gitu karena amis. Ya, kalau di style di sini seperti ini. Nah, kenapa dikasih apa? Kedelai hitam karena memang mayoritasnya seperti itu. Kalian juga bisa ditambahin sama kalau di Hong Kong itu kulit jeruk ya. Kobe bisa ditambahin seperti itu. Nah, kita diamin dulu selama 5 menit baru kita steam. Nah, kepala ikannya udah 5 menit, jadi aku akan akan steam kayak gini. Ditata ya, sesuai selera. Ini yang bikin enak nih. Dagingnya yang bikin wow. Nah, ditata spesial seperti ini. Di steam selama 8 menit aja ya, jangan lama-lama. Ini steamnya 8 menit. Nah. Terus kita taruh tadi sisanya ini di atasnya. Seperti ini. Ini masternya di sini, terus tadi ada sedikit ini tambahkan di atasnya. Karena lebih banyak bawang putih sama ini tuh lebih sedap ya. Nah, seperti ini kita kukus atau steam selama 8 menit. Nah, seperti ini. Cheng Tai Hitau, style Chinese seperti ini. Gampang. Nah, airnya udah mendidih, jadi aku akan steam ikan. Ini di steam selama 8 menit ya. Dan dibuka. Gampang banget. 8 menit. Nah, ini udah 8 menit. Terus aku akan tambahkan akan tambahkan cuma pemanis aja ya. Ini tadi. Nah, kita angkat, sudah selesai.